Presiden Jokowi Dodo, Jokowi akan menyiapkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk menggencarkan program pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional dalam lima tahun ke depan. Program ini sejatinya tidak jauh berbeda dengan yang telah dilakukan selama pemerintahannya pada periode pertama. Menurut Kepala Negara, Pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional diperlukan untuk mendukung kenyamanan kegiatan belanja masyarakat. Dengan begitu, aktivitas perdagangan domestik di pasar tradisional kian nyaman dan kondusif. Dikutip dari media CNN Indonesia, terbit, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2019. Dengan program Joko Widodo tersebut, Kepala Desa Hutaraja Simanungkalit, Reynold G. Simanungkalit, SH, menggagas pembukaan pasar tradisional di Desa Hutaraja Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Ide atau gagasan tersebut timbul sebelum saya menjabat kepala desa. Sudah ada niat ingin memberikan tanah adat kepada pemerintah supaya dijadikan pasar tradisional. Tujuan utama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Tuturnya, Senin tanggal 22 Mei tahun 2023. Lokasi ini sangat strategis, dengan harapan beberapa desa nantinya bisa menjual hasil pertaniannya di pasar ini, seperti Desa Hutaraja Simanungkalit, Desa Sitampurung, Jambur Nauli, Sihujur, Tapian Nauli, dan beberapa desa lainnya. Gagasan pembukaan pasar tradisional sudah disampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Dr. Randus Nixon Nababan MSI, menyambut baik ide atau gagasan tersebut. Sebagai bentuk dukungannya, sudah memberikan alat berat bulldozer untuk membuka lahan yang akan dijadikan pasar tradisional ini, tuturnya. Kami masyarakat ingin membuat balerong di lokasi pasar tradisional ini, makanya kami sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan pihak terkait Tak tertutup kemungkinan juga mendapat bantuan dari pihak swasta. Begitu juga dari Bapak Ibu Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, DPRD Provinsi dan DPR RI. Namun untuk sementara pasar tradisional ini akan tetap kita gunakan secepat mungkin walaupun mempergunakan tenda-tenda biru, ujarnya. Ombun Simanjuntak, anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, fraksi PDIP dari dapil 2 yang meliputi Kecamatan Sipoholon, Kecamatan Parmonangan, dan Kecamatan Pagaran turut serta menggagas pasar tradisional ini. Saya Kepala Desa Simanungkalit mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ombun Simanjuntak dan juga kepada Bapak Nixon Nababan. Semoga apa yang diharapkan di tahun mendatang dapat tercapai. Mengingat tahun ini mendekati tahun politik saya bukan ada tujuan untuk kampanye. Namun mengingat Pak Ombun Simanjun tak ikut menggagas dan Pak Nixon Nababan mendukung. Atas dasar itulah saya mengucapkan terima kasih dan mendoakan mereka. Pungkas Kepala Desa Huta Raja Simanungkalit, Reynold G. Simanungkalit, SH. Kebetulan ini lokasi sudah uh, dibuka ya, ya di mana saya dengar informasi tujuannya Ingin menjadikan pasar tradisional gitu? Uh, apa ide? Bapak kepala desa hingga membuka pasar tradisional di daerah atau desa utara aja ini, Pak Kades? Ya, makasih Pak. Sebelum-sebelumnya, saya sebelum kepala desa, su saya sudah merencanakan kebetulan tanah adat utara Simanungkalit masih bisa dihibahkan untuk pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. ...di mana pembangunan pasar itu untuk peningkatan ekonomi di daerah kami ini. Kira-kira uh, daerah mana saja yang mungkin diharapkan untuk datang ke sini... ...untuk menjajahkan ya uh, jualannya Pak Gadis gitu? Ya terutama di sekitar Desa Utara Semangat Kalit ...kebetulan komoditi pertanian memadai di sini untuk... Penampungan untuk pengiriman barang desa Huta, desa setapurung kecamatan tarutung jamburnauli sihujur Tepian nauli hutaraja dan masih banyak desa desa yang lain ya ya begitu ya pak kades ya. ya jadi ini uh, rencana pembangunan pasar tradisional Berarti ini sudah diberikan informasi kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ya Pak ya? Ya sudah sudah Pak. A -a. Sudah, Pak. Sebagai dukungan dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara atau Bapak Dr. rentus Nixon MSC, M.S.I. A -a. Sebagai bentuk dukungannya apa yang sudah diperbuat Pak? Ya pemberian alat berat, doser, untuk membenahi, jadi pasar. Bapak itu selalu memperhatikan yang namanya peningkatan ekonomi Pak Oh begitu ya Pak ya Ada lagi Pak pihak yang lain yang mungkin berperan yang mendukung uh, pasar tradisional ini ya termasuk Pak dewan kami dari Dapil kami Dapil 2 Pak Ombun Simajunta Semoga Bapak itu terpilih lagi untuk priori berikutnya Pak Oke Pak terima kasih Pak ya, ya, ya pak. Okay. dari Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara. Berita TV Online. targetdaerah.com. Reporter BMT Manalu melaporkan.